Resep sawi kampung I love you-nya sudah matang nih guys. Hai guys, ketemu lagi di channel kesayangan kita, channel Lana dan Flo. Ya guys, kali ini, pada kesempatan kali ini, Lana dan Flo akan memasak resep favorit Lana dan Flo. Ya, kali ini Lana dan Flo akan memasak sawi dayak. Nah, sawi dayak atau sawi hutan, sawi ladang ya guys. Jadi sawi ini cukup langka, tidak semua pasar tradisional menyediakan sawi langka ini. Ya, namanya sawi dayak. Ikutin vlog ini ya. Ya guys, bahannya simple aja. Bahannya adalah sawi. Jadi ini sawi yang saya maksud ya guys, sawi dayak atau sawi ladang atau sawi kampung ya, atau sawi kampung. Nah, seperti ini. Kemudian ada bawang putih geprek. Kemudian ada jahe, irisan jahe. Dan ada udang rese. Jadi kami di sini menyebutnya, di Pontianak menyebut ini udang rese ya, guys. Oke. Ini sawi ini rasanya agak sedikit pahit ya, guys. Makanya harus ada jahenya. Oke. Sekarang kita lanjutkan masak. Pertama kita masukkan bawang putihnya pada minyak panas. Kita aduk, jangan sampai gosong. Kemudian masukkan udang reseknya. Kalau misalnya pakai udang asli atau udang segar juga boleh ya guys, pakai hati ayam atau apa itu boleh. Tapi kali ini karena tersedianya udang rese ini, jadi saya pakai udang ini. Kemudian masukkan jahe. Diaduk-aduk lagi. Guys, ini adalah menu sehari-hari favorit Lana dan Flo di rumah ya. Jadi menunya simple aja. Kemudian masukkan sawi dayaknya atau sawi kampung atau sawi ladang. Jadi ada beberapa istilah untuk sawi ini guys. Kemudian kita aduk lagi. Supaya merata. Merata layunya guys. Aduk. Ini memasaknya tidak terlalu lama ya guys, paling sekitar 5 menitan gitu, 5-6 menit gitu lah. Kita aduk supaya matangnya merata. Kemudian dituangkan sedikit air. Aku gunakan di sini air matang ya guys. Ya sebenarnya sih secukupnya aja, sesuai selera aja. Mau berapa banyak? Cuma ini saya tambahin sedikit aja. Kemudian masukkan penyedap rasanya. Lana dan Flo lebih suka penyedap rasa yang rasa ayam ya guys. Nah, diaduk sebentar hingga merata penyedap rasa atau bumbunya. Hingga merata penyedap rasanya, kita aduk-aduk sebentar. Kemudian sayur sawi dayaknya hampir matang. Nah, udah matang nih ya guys. Selanjutnya siap-siap kita tuangkan ke dalam wadah sajian. Oke guys, sawi kampung atau sawi dayaknya sudah siap dihidangkan.
sawi ladang I love you-nya sudah matang dan siap dinikmati. Terima kasih ya untuk kalian yang sudah mampir ke channel ini. Jangan lupa supportnya, like.